Oke guys, selamat datang di channelnya Fikir Fadlu dan Diwan. Sekarang Diwan mau naik off-road sama si kakak juga naik off-road ke gunung. Wah, nanti kita... Nama saya Novan Teza Hasan yang akan nemenin Kang Teres. Halo Kang Teres. Halo Kang. Nah ini untuk ini ada Kang Irgi. Saya Kang Ukem. Kang Yudi. Oke guys, sekarang kita mau berangkat off-road. Di sini treknya. Ah, trek A-nya kemana aja? Untuk treknya nanti ada perkebunan teh. Tujuannya langsung lewat wisata Sudut Cilenca, wisata Warnasari juga ke atas. Jadi treknya itu kita panjang banget ya. Kita melewati perkebunan-perkebunan teh, terus ada jalan-jalan bergerigi, nanjak juga, nanti sama Diwan. Ini kayaknya menegangkan banget. Terus nanti kita bakal ke tempat wisata yang ada ATV-nya. Kita belum lihat dan kita bakal coba juga ATV-nya. Setelah itu kita bakal rafting. Mulai. Wow. Wow. Orang itu. A few moments later. Guys, lihat ini. Gokil banget pemandangannya. Jadi kita checkpoint dulu di sini. Tuh, kayak dulu di. Ini pemandangannya bisa dilihat. Tuh, ada kolam tuh. Oh, ada kolam juga. Itu kayaknya mata air deh. Ini terlihat panas kan ya? Tapi udaranya tuh dingin. Jadi sepoi-sepoi. Iya, Ga, ini coba kita tanya pengunjung di sini ya. Yep. Gimana menurut kamu di sini tuh perasaannya gimana? What? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Tolong dong, tolong. Perasaannya. Make baltai. Aku senang sih bisa kesini lagi. Aku udah berapa kali? 3 kali ya kita kesini ya. Selalu senang karena selalu pengen balik lagi. Cuacanya emang agak sedikit panas, tapi sejuk parah. Lihat dan ini tahu gak? Ini ada filosofinya si pohon ini. Pohon ini di sini pas tengah-tengah pegunungan. Ini ada asal usulnya deh. Apa? Asal usulnya ketika ada seseorang lagi saling mencintai, mereka di sini. Bobogohannya. Habis itu salah satu ada yang selingkuh langsung ditendang ke awal anak. Bukan itu. Jadi di sini tempat angker sebenarnya. Gari. Kita udah beres foto-fotonya, kita lanjut lagi ke trek selanjutnya. Nanti bakal ada pemberhentian lagi kedua katanya sekali lagi. Iya, lama di kurik mah beres. Lihat om baju. Gatar. Guys, training 4 jam. Wah, guys, seru banget ya. Udah 2 jam kita off road. Banyak jalanan-jalanan yang curam, tapi ada juga jalanan yang mulus. Dan sepanjang memandang kita melihat perkebunan teh. Ini sangat refreshing banget. Buat kalian yang mau ke sini ya, hubungi saja di sini nih, di Instagram ini ya. Oke, ini seru banget. Kalian bisa ajak keluarga, tim, sahabat, komunitas PT Inovasi Arthur Indonesia. Perjalanan offroad kita sudah selesai. Kita sudah capek, udah ngantuk. Waktu jam 1. Apa itu? ATV sama rafting. Oke. Oke guys, sekarang kita akan naik ATV. Yo! Masuk. SMP 4 Pangalengan. Oh, ajang tuh ajang jeblos. Ayo.
gue baru nyobain kali ini ATV, ternyata ATV itu seru banget. Apalagi treknya itu di perkebunan kebun teh yang indah banget, banyak pegunungan dan udaranya adem. Kalian harus cobain sih, harus cobain ke PT Inovasi Arthur Indonesia. Diwan di belakang bro. Anjay. Mantap, keren. Waduh, tahan dulu. Sikat utep sikat. Seru pisan tuh, sampai-sampai kita sampai di pemandangan terindah yang ada di depan. Satu kata, healing. Mantap. Satu kata aja buat Pangalengan. Genggong. Mama, satu kata, Ma. Mantap, Ma. Mantap. Seru banget. Habis ini Arum jeram lebih seru dan capek. Mantap. Ah, thank you ya. Oke. Thank you banget tuh, ya, seru habis. Thank you. Sami-sami. Saatnya kita main Arum jeram. Nah. Kalem penghilang kegantengan. Iya, 12. Lah. Gak bisa. Oh, beda ya? Coba mana? Oke, selamat datang di objek wisata Situ Cilenca ya. Selamat datang juga di Sungai Pelayangan. Sungai yang kita rungi adalah Sungai Pelayangan. Jarak tempuh kita 5 kilo. Akan menghabiskan waktu 2 hari 2 malam ya. 1 jam atau 3 jam. Oke. Oke guys, jadi kegiatan kita sudah selesai. Kita sudah main apa aja deh kemarin? Off-road, ATV, terus Arum Jeram. Dan itu semua sangat ramai, seru banget. Buat kalian yang pengen liburan juga di Pangalengan, kalian bisa nginap di Bumi Sadam Palayangan dan juga bisa hubungi kontak-kontak di sini untuk permainan-permainannya. Di sini ya. Ada banyak banget, ada ATV, ada Flying Fox, ada Pinball, ada Arum Jeram, ada Offroad. Kalian bisa liburan aja keluarga dan juga teman-teman terdekat kalian untuk datang ke sini, oke? Okay? Kami juga sangat puas banget ya, Dir. Oke, okay, kita bakal sedikit mereview villa ini. Yuk, ke dalam yuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cottage. Isinya 1 kamar. Kita nanti ke dalam. Jadi di sini teras dari villa ini buat nongkrong, makan ataupun apa. Di sini luas banget. Satu cottage-nya ini bisa muat sekitar 7 orang juga bisa muat ini. Karena walaupun ini 1 kamar tapi luas banget, bisa ada kasur tambahan. Jadi okelah kalau kalian patungan gitu sama teman-teman kalian buat nyewa satu cottage duluan kan jadi lebih murah. Yuk, bro, masuk ke dalam. Di sini ada kompor buat kalian masak-masak mie atau kopi. Terus ada wastafel. Wastafel di sini enak banget, estetik banget ya. Dan WC-nya juga biasanya hotel tuh WC-nya cuma satu kan. Ini kita dikasih dua. Ya, ini buat orang kampung dan orang ya. Kota. Ada WC jongkok, lihat di sini. Terus ada WC duduk di sini nih. Iya. WC duduk.
Oke, kita langsung lanjut ke atas. Di sini ada barang spesialnya. Ini tuh gantungan baju, guys, yang ini. Ya, ada orang. Ada pajangan ternyata. Ya, pajangan. Sekalian miniatur. Gantungan baju. Ya, emang ini didesain ini abu-abu juga satu tema ya. Lah ya. Terus ini kasur tambahannya nih. Kayak gini lah. Buat kalian-kalian kalau mau 7 orang, kalau mau lebih dari 2 orang, ini bisa banget kalian patungan. Konsepnya sengaja dibikin kayu-kayu sama bambu anyaman kayak gini biar menyatu dengan alam. Terus udaranya pun dingin sejuk. Ini TV-nya Android. Enak banget. Iya. Tuh guys, ada yang main arum jeram tuh. Nah, di sana kita main arum jeramnya, lihat. Iya, jadi cukup segitu aja kita reviewnya dan keseruannya. Jangan lupa subscribe dan komen video ini. Bye-bye.